Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini suasana depan rumah masih sepi, masih jam 6 pagi. Mampir pasar dulu, suasana pasar di pagi hari. Ini udah sampai tempat beli ikan hiasnya teman-teman, di pasar Kauman di daerah Kalambret ya. Ini banyak banget yang jualan ikan, pilihannya juga banyak banget. Ini aku berburu dulu ikan koki. Hari ini aku nemu ikan koki mutiara. Selesai beli ikan langsung mampir sarapan ya teman-teman. Nah, ini dia penampilan sarapanku hari ini, penampakannya menarik banget ya, nasi pecel khas Tulungagung. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya Lili Widya ya teman-teman. Hari ini lagi libur. Aku ini pagi-pagi mau jalan-jalan ya teman-teman. Mau cari tambahan koleksi ikan koki kesayangan aku. Oke teman-teman, ikuti terus jalan-jalan hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih teman-teman, ayo ikuti. Ini suasana depan rumah masih sepi, masih jam 6 pagi. Oke, kita berangkat. Suasananya masih sejuk banget jam 6 pagi ya teman-teman. Masih sepi jalanannya. Kalau enggak panas ini cocok banget untuk jalan-jalan pagi ya teman-teman. Ini nanti aku mau mampir pasar dulu ya, mau cari rempah-rempah untuk jam. Nah, ini aku mau beli bakal jamur dulu ya teman-teman. Ini mau beli kunyit, jahe, sama serai untuk jamu CSR ku. Tembok ini kok boleh? Ini dah pinter itu, sekilo enam puluh setengah. Sawonten nih mohon boleh, jangan itu sawonten nih. Di sini murah meriah teman-teman. Aku beli agak banyakan ya sekalian biar cukup untuk satu minggu. Sekarang milih serainya fresh banget ya, ini baru panen kelihatannya teman-teman, masih hijau seger. Jeruk nipisnya mboten wonten boleh? Jeruk nipis. Ini kan 5 kilo ngono kok. Lek. Oh, dah yo ngono. Sik iki jero ana iki.
Sabar dulu, masih nunggu antrian bayar ya teman-teman. Di pasar ini rame banget. Nah ini dia suasana pasar Bindo di pagi hari teman-teman. Ini aku di bagian luarnya ya, di dalam lebih rame lagi. Pasarnya bagus teman-teman, sudah dibangun. Kolektor ini. Nah, udah selesai belanja rempah-rempahnya teman-teman. Ini sekarang lanjut perjalanan ya. Ini mau ke kawasan Pasar Kauman di daerah Kalamret ya teman-teman. Di sana nanti banyak banget yang jualan ikan hias, ada juga apa namanya bibit-bibit ayam, ada juga burung. Di sana pokoknya banyak teman-teman, ikutin terus. Jangan lupa subscribe ya. Bagus banget ya pemandangannya teman-teman. Ini masih di area Durenan Trenggalek. Bagus banget pemandangannya. Yang di atas gunung itu ada wisata para layang ya teman-teman. Mantep banget Trenggalek pokoknya. Nah, ini sudah masuk wilayah Kalamret, daerah pasar ya. Rame banget pasarnya ternyata. Tapi kita harus lurus sedikit ya, agak ke sana sedikit. Soalnya yang jualan ikan hiasnya di pinggir jalan ya, enggak di dalam pasar. Ini di depan taman ini yang jualan ikannya. Nah, banyak banget kan penjualnya, jualan burung itu, apa, bibit ayam kecil-kecil, ada ikan, ada yang jualan masker, ada yang jualan jaket bekas, lengkap pokoknya teman-teman di sini. Ini masih pagi, belum ada jam 7 udah rame. Nah, ini tukang ikan langganan aku. Kopi. Sing dianuke mati siji Pak, kejepit. Kesedot apa om kene? Filter. Kesedot filter. Orang ku mang iki sori ya, Bang. Orang ana neng. Mutiara ki piye bentuke? Ayo awake rong duwe ya. Kuwi lho. Delok mutiara ni dhisik lho. Nah, ini ya di dalam bak itu, ini ikan apa aku enggak tahu, yang sendirian ini. Kalau yang ini, nah ini bibit ikan koi yang mau aku beli, yang mutiara masih di dalam plastik itu teman-teman. Ini mau kita lihat ke penjual yang lain, soalnya mau cari yang ryukin, yang jenis ryukin. Di tempat langganan tadi enggak ada, adanya mutiara. Ternyata di sini juga ndak ada yang ryukin teman-teman. Ini adanya koi biasa sama ikan-ikan lainnya. Tapi ryu, suka gula ryu, oke banget langsung nih bisa nengkok akuarium.
Sing riukin sing lancip iki Pak anu. Ngajung-ngajungi lancip. Ayo delok mong. Mutiara mang. Ya Allah, ya Allah. Lucu banget umi. Nanti sih jeli. Saya tumbas negeri kini kok pun kalah minggu lah kok mati gara-gara tumbas ikan lainnya ke arah tumut di karantina ngoten Pak, keracunan. Padahal wis oh sehat banget tuh. Wis umur rong minggu sapi banget toh. Sehat banget lah kok kayak ini melu anu ya, kayak karantina karo bature ya. Nyatung glempang. Nah ini dia yang lucu imut mentuk-mentuk. Ini dia ikan koki jenis mutiara teman-teman. Ini yang ini aku belum punya jenis ini. Ini rencananya aku mau beli beberapa ya teman-teman. Lagi bingung mau milih yang mana ini. Pinten paling anu ki mutiara iki? Kale boso. Sing apa sing di omit? Sing bunder niku lah. Iya kira lucu ya. Apa yang mulai? Gede cilik waktu itu Pak. Sampai waktu bahasa sampai. Niki buka itu kok sultan Pak Jenengan? Jam sisi tutup. Sampai ini kadang jam loro. Lah saat dia di pasti ngoten niku anu tahan pinten jam, Pak? Hah? Niku? Berarti kula mau awake dadak nyatu long aku ora apa-apa, Om Wit? Ya. Sampai diter-diter mulai sore ra apa. Sementara ora tidak kayak jok ya. Ini yang udah di display di plastik-plastik ya teman-teman. Ini yang mutiara hijau, ada. Kelihatannya besar-besar kalau di dalam plastik, tapi waktu dikeluarin ternyata kecil-kecil teman-teman. Masih besar yang di dalam bak tadi. Mampir sarapan dulu ya teman-teman. Nasi pecel pinggir jalan kok ruame. Aku jadi penasaran, masih di kawasan Tulungagung teman-teman. Ini kayaknya menarik nasi pecelnya. Mari kita coba. Wah, ini dia penampakannya nasi pecel. Menarik banget ya teman-teman. Lengkap. Ada peyeknya, mindolnya, tempe goreng, ada daun kemangi, sayurannya lengkap banget teman-teman ini. Langsung mulai sarapan aja ya teman-teman. Ini belakangku banyak yang ngantri mau beli untuk dibungkus kelihatannya. Enak banget ternyata teman-teman, cocok sama ramenya. Tempatnya sederhana tapi rasanya mantep.
Nah, ini lanjut ngopi ya teman-teman. Ngopi hitam ini kopinya racikan khas Tulungagung. Mantep banget kelihatannya. Oke, yuk kita cobain bareng-bareng. Nah, ini dia teman-teman akhirnya yang aku beli. Yang mutiara ini aku beli 2 ekor ya teman-teman. Kata Masih tadi harganya 40.000, terus aku tawar jadi 35.000. Alhamdulillah. Ini sekarang lagi di karantina teman-teman. Sebenarnya kata Masih tidak perlu di karantina, soalnya ikannya udah sehat, tapi tidak apa-apa, biar aman jaya. Ini di karantina sebentar, tidak lama-lama kok. Paling sekitar 5 jaman nanti kita gabungkan sama yang lain. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin jalan-jalan aku berburu ikan hari ini ya teman-teman. Sekalian berburu kuliner tentunya. Teman-teman, terima kasih banyak untuk selalu support channel aku supaya semakin berkembang ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, biar aku makin semangat bikin video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.